kebiasaan-kebiasaan kecil sih. Oke. Saya selalu bawa ini. Simpel. Istri saya juga dulu nggak bukan orang laut, dia juga nggak ngerti apa-apa tentang plastik ini. Berikan contoh, pasti orang akan ikut-ikut. So, saya selalu bawa ini. Saya nggak pernah, saya nggak datang dan pakai ini. Saya bukan tipe yang jangan begini, jangan begitu. Oke. Okay. Ya, nanti orang lihat, oh kenapa dia bawa botol ini? Ya. Pasti orang akan ikut. Dan itu angle saya juga dengan semua approach dengan pendidikan untuk ajarin tentang konservasi, bukan dia salah aja, aku berikan contoh aja, kasih lihat keindahan Indonesia, kasih lihat keindahan momen saya lagi berenang sama manterai, sama hiu, sama ini semua. Orang kayak emang bisa, tertarik, ikut coba sekali, tagihan, terus itu jadi bangga, kalau jadi bangga pasti dijaga. Berarti memperkenalkannya memang dari keluarga dulu ya? Apa? Berarti memperkenalkan kebiasaan itu dari keluarga? Iya, nggak usah harus yang kayak galak dan harus kasih tahu lo salah ini, salah lo salah ini. Microplastics ya, plastik itu didesain untuk last forever. Bukan untuk satu minggu, ini harusnya plastik didesain untuk selamanya. Jadi ini kalau sudah di alam, sudah ke laut, dia nggak akan begini, dia nggak akan hilang, dia akan pecah-pecah. Dan itu yang situasi yang bahaya. Kita ada gerakan yang masuk sama kita, yang kita pengen yang namanya Eco Ranger. Kita bersihin daerah-daerah turism. Kita daerah turism, orang-orang lokal mengolah dan menjual sampah. Akibatnya pantai jadi bersih, turisnya menjadi meningkat. Jadi itu win-win situation. Microplastics yang sangat yang ya sekarang fokus sudah ada di sini dan semua orang sudah paham dan semua orang lagi sangat involved. Saya bangga dalam 1-2 tahun ini semua orang sudah sadar dan wah nggak bisa nih kayak gini terus. Jadi banyak acara-acara gotong royong, banyak standar yang nggak mau pakai sedotan.